Oke, so guys, balik lagi bareng gua dan Dream Maulana. Di video kali ini gua tidak bakalan mainin game, tapi kenapa gua pakai headset? Ya supaya tidak terasa ya. Gua teriak-teriak di rumah. Nah, di sini gua memberitahukan sebuah hal gimana apa namanya? Di Steam itu ya mungkin kalian udah tahu lah ya. Ya udah tahu ya silakan dengarkan aja itu lagi ya. Bagi yang belum tahu silakan dengarkan video ini baik dengan baik dan seksama, oke? Siap. Nah, di sini ceritanya gua pengen beli game yang gua pengen mainkan itu. Nama gamenya itu adalah kalau enggak salah itu Battlefield 5. Nah, di sini ini Battlefield 5 sekarang ada diskon coy, diskon sebesar 90%, wow mantap ya. Dan harganya di awalnya itu 569 menjadi 569.000. Salah terbalik coy. Dari 569.000 menjadi 56.900. Wow. Dan bundle infonya, wah, dari 1.5 juta ini jadi 128. Tapi duit gua kagak cukup ya. Jadi gua beli Battlefield 5 saja. Dan untuk caranya ini, nah ini nih bagi kalian yang belum tahu ya. Ya mungkin sekitar ada 2 bulan mungkin ya. Itu sekarang sudah bisa ini karena sudah bisa melewati dana ya, melewati dana. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kalian masukkan keranjang dulu itu gamenya, terus purchase for myself atau purchase as gift ya. Beli untuk diri sendiri atau kita berikan kepada orang lain. Oke, karena gua pengen untuk beli gua sendiri, jadi otomatis gua purchase for myself ya. Oke, gua beli dan di sini kita break dulu, ada ajan. Oke, kita lanjutkan kembali dan di sini ada payment metode pembayaran. Yang mana ini metode terbaru yang gua bilang tadi ini ya. Itu ada dana di sini cuy. Wow. Kita pilih dana di sini. Nah, yang lebih menariknya lagi itu adalah di saat kita mentransaksikan dana ini, itu harganya sesuai cuy, tanpa ada apa namanya, tanpa ada pertambahan pajak atau apalah semacamnya itu ya. Nah, di sini misalkan totalnya 56 dan bayarannya pun 56. Wow, ini sangat mudah dan cepat ya. Dana lebih mudah lagi, kalian bisa top upnya di bisa di Alfamart atau sebagainya ya. My Steam Wallet Chain. Oh, di sini ada metode pembayaran diganti dana atau My Steam Wallet ya, karena di sini 3000 doang. Continue to smart point ya. Oke, kita langsung saja, semoga ini berhasil. Apakah itu langsung terhubung ke HP gua atau gimana, gua nggak tahu juga. Oh, langsung ke dananya ya. Please insert number as your dana ID. Oke, siap. Jangan lihat ya. Oke, jangan lihat ya, ingat ya, jangan lihat ya. Oke, sudah terkirim. Dan dana balance ya, payment mode di sini ada anu ya kan, di sini adalah saldo yang gua punya di dana karena gua tadi barusan ke Alfamart juga untuk ngisi top up saldo ini. Dan kita langsung bayarkan saja. Oke, masukkan pin lagi, ingat jangan lihat lagi ya. Oke, sudah. Steam purchase payment method transaksi waktu tanggal 8 Oktober jam 2 lewat 53.9. Continue ya. Totalnya 53.900. Sama ya. Sudahkah? Use point print. Oh, ada printnya juga. Gue baru tahu ya. Wah, ini langsung print. Return the store. Confirmation of your... Ini gue kagak tahu nih. Gue baru pertama kali nih. Jadi kayak gimana caranya? Return to the store. Sudah terbeli kah? Apa kita coba ke library? Battlefield 5 sudah ada ya. Sangat gampang sekali ya. Ini tinggal kita install karena di sini Battlefield ini sedikit besar anunya ya. Size-nya itu sekitar berapa itu, dan speknya juga ini lumayan boy. Nih,
Main giga anu ya, rekomendasi minimal ya i5 ya. Ini gua AMD Ryzen 5 sih, gua nggak tahu ya mampu atau enggak ya. Yang kagak mampunya ini mungkin nih bagian VGA nya ya, ORX 580, sedangkan gua RX 11 ya kan, nggak salah ya, gua nggak tahu lah cukup atau enggak. Silahkan komen saja di bawah, kalau cukup, kalau masih mampu ya gua download ini nanti, mungkin gua tabung-tabung juga, karena internet di rumah gua ini pakai kuota coy. Ya mungkin hanya itu saja dari video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian ya, dan bagi kalian yang pengen mau beli game dari Steam atau pengen main atau pengen gift ke orang, ini kalian bisa lewat dari dana itu tadi, dan harganya itu sebanding cuy, maksudnya 1:1 ya, dimana di Steam itu harganya 1000 misalkannya ya, misalkan harga di Steam 1000, maka bayaran di dana itu 1000 juga cuy. Nah itu dia mantapnya ya. Oke, dah itu saja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa diberi like. Kalau tidak suka, di dislike saja. Dan jika kalian pengen video yang lain atau pengen gua mainkan ini, silahkan komen saja di bawah. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya. Oke, thanks. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.